Dan satu hal yang kami ingat dari Pak Prabowo adalah bersatu itu keren. Dan beliau berkomitmen untuk selalu menjadi perekat bangsa yang selalu menjahit ketika bangsa dalam keadaan yang kritis. Dan beliau berkomitmen untuk itu. Kedepan kita akan lebih sering lagi bertemu dengan Pak Prabowo untuk menggali nilai-nilai kenegarawanan yang lain dan ide-ide yang luar biasa bagi pembangunan ekonomi bagi bangsa ini. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih. Terima kasih. Pak, terima kasih. Saya kira itu ada jiwa itu dan saya sangat gembira di saat-saat mendatang. Saya yakin, maaf saya bukan ngolor, tapi saya kok lihat mungkin ini adalah susunan pimpinan MPR mungkin yang terbaik dalam mantap. Dalam potensi, mudah-mudahan mereka memenuhi harapan rakyat. Saya katakan, harmoni, kerukunan, jangan menjadi oligarki. Jangan, jadi harus semua berlomba membela kepentingan rakyat. Itu harapan saya. Selamat bekerja. Terima kasih, Pak. Semoga yang maha kuasa selalu. Pak. Ya, mereka adalah putra-putri terbaik bangsa. Mereka akan mewakili dan membela rakyat. Amin. Gitu, amin. Terima kasih. Sedikit aja Pak, gimana Pak? Ada arahan khusus nggak dengan pemilihan presiden langsung? Padahal kan Bapak punya fakta 17 fakta integritas oleh ijtima ulama, Pak. Oke ya. Loh, tadi ada soal amandemen ya Pak? Ya, terima kasih ya. Oke. Masih ada PR.